Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Wahyu kepada Yohanes pasal 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya. Dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya. Dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Dialah Tuhan yang memerintah sebagai raja selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, berbicara tentang kitab Wahyu, tentu banyak orang yang kesulitan untuk memahami nas ini. Namun, berdasarkan kesulitan ini pula, kita dapat belajar bahwa segala sesuatu yang diperbuat oleh Allah tidak dapat dikuasai hanya dengan memakai logika. Maka perlu tuntunan Tuhan. Itulah yang diungkapkannya kepada Yohanes agar Yohanes tampil sebagai pemberita. Yohanes memberitakan tentang eskatologi, tentang apa yang akan terjadi pada hari esok, pada masa kekekalan, pada masa kemenangan, di mana umat Tuhan tidak hanya berdiam atau menetap pada kematian, namun akan ikut dimenangkan atau dibangkitkan dan masuk ke dalam kerajaan kekekalan itu. Nas ini dikatakan bahwa terdengar suara nyaring di dalam sorga, karena pada masa itu pula di sorga juga dinyanyikan lagu nyanyian puji-pujian, nyanyian kemenangan. Dan jika dibicarakan dalam kitab Wahyu, para tua-tua, para makhluk, para tua-tua ini menunjuk kepada umat Allah yang di dalam kesempurnaannya, yang ditujukan pada awalnya kepada 12 suku Israel dan 12 Rasul Kristus. Maka gambaran 24 para tua-tua ini, dan pada saat malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, disitulah dinyatakan Kristus kita akan tetap berada di tahtanya. Dialah yang memegang pemerintahan atas dunia. Dia adalah raja yang diurapi.
yaitu Kristus yang akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jika Kristus yang menjadi raja dalam kehidupan setiap umat Tuhan, maka hati pikirannya harus dikuasai oleh si pemegang tanduk kepemimpinan yang memegang sebagai raja yang akan menguasai hati dan pikiran kita. Dialah Kristus yang akan berwewenang atas hidup kita, bukan kita atas diri kita, namun Kristus atas hidup kita. Supaya kita juga pada masa kedatangan Kristus yang kedua kalinya, kita pun diikutkan dan dimenangkan, dan ikut menyanyikan lagu puji-pujian ini, lagu ucapan syukur ini kepada Dia, yaitu Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Dialah yang telah memangku kuasa yang besar dan telah memulai memerintah sebagai raja. Biarlah Tuhan yang memegang kendali kehidupan kita. Sehebat apapun pada saat ini kita, sepintar apapun kita, serahkan hidupmu kepada Tuhan supaya Kristus tetap menjadi raja atas hidupmu. Kristus yang tetap mengisi hati dan pikiran kita, serta dapat mengelola pikiran kita untuk mengerjakan apa yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena segenap aktivitas kita haruslah memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Salam sehat. Semoga hidup kita diberkati melalui firman yang kita dengar. Horas.